Baik, misi kita sekarang mengobrol bersama Abah dan dinasihatin Abah. Ini Bang Bewoknya, guys. Tanah dijual, hubungi Bewok 089 nomor eksis nomor trip. Setelah rumah Abah, lalu kita pergi ke Pak Kumis, terus ke arah kot namanya Kang Bewok. Bah kenal. Oh, si Bewok kenal atuh Abah mah. Yo, iya guys. Halo dunia. Balik lagi dengan channel saya, channel Sofian Burhanuddin. Yap, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi game yang kemarin, yaitu game masih di aku si Juragan Empang, guys. Oke, misi sekarang itu beli skin kolam pembesaran. Kolam pembesaran mana? Nah, terpal es, guys. Terpal es gimana tuh? Oke, 80.000. Misi baru nasihat Abah, guys. Oke, sekarang kita akan memasang terpal es. Bibit ikan. Kita pergi ke dunia salju, guys. Baik, misi kita sekarang mengobrol bersama Abah dan dinasihatin Abah, guys. Ajib. Jadi baguskan kolam pembesarannya. Nanti kamu boleh kolam pembesarannya lagi, abis itu ganti juga skin-skinnya. Nanti kamu beli kolam pembesarannya lagi, abis itu ganti juga skin-skinnya biar bagus. Oke, Bah. Seingat Abah di toko Empang ada paket gitu. Paket gimana, guys? Maksudnya? Kamu bisa bikin semua Empang bernuansa Bali atau Jepang. Widih, Bali atau Jepang, guys. Bali lah. Keren, guys. Indonesia banget. Bagus banget, pokoknya kamu harus cobain. Insya Allah, Bah. Bali. Kalau ada Sunda, Bah. Oke deh. Kalau gitu, Abah pulang. Oke deh. Kalau gitu, Abang pulang dulu ya. Siap. Tapi perkembangan kamu bagus, Abah bangga. Semoga kamu bisa jadi juragan Empang. Amin. Nasihat Abah. Misi selesai. Misi baru sama Abah lagi, guys. Nah. Nasihat Abah lagi dong. Halo, Ujang Sofian, gimana? Lancar bisnis empangnya? Saran dari Abah sih, uang hasil dari ngurus empang harus kamu kumpulin. Uang hasil dari empangnya kamu pakai buat luasin empang utama dulu. Sama kolam-kolam pembesarannya juga. Kalau udah banyak kolam pembesaran dan empang utamanya udah luas, kamu bisa buka empang baru nanti. Abah sih dulu belum kesampaian punya cabang empang lain. Tapi Abah lihat-lihat kamu lebih jago ngurus empangnya daripada Abah dulu. Nah, jadi Abah pengen kamu bisa mewujudkan cita-cita Abah dulu yang belum kesampaian, yaitu punya cabang ke empang lain. Buka cabang empang lain di mana, Abah? Jangan jauh-jauh, di depan sih inget Abah ada dua lahan yang dari dulu udah dijual. Kamu bisa beli lahan di depan. Gak usah jauh-jauh, soalnya orang-orang di sini juga makin banyak yang hobi mancing dan empang sekarang gak cukup buat nampung semua orang. Siapa yang jual tanah di depan, Bah? Abah lupa, coba kamu nanti tanya sendiri aja. Biasanya orang sekali bakal jagain diri
depan gerbang lahannya. Oke, kalau gitu, Bah. Misi baru, Kang Bewok. Pemilik tanahnya Kang Bewok, guys. Di depan toko kita, di depan empang kita. Nah, ini Bang Bewoknya, guys. Tanah dijual, hubungi Bewok 089 nomor eksis nomor 3 berarti, guys. Hei, ada perlu apa? Enggak, Kang. Saya cuma mau nanya harga lahan ini. Akang yang jual? Iya, saya yang jualin. Tapi ini bukan tanah saya. Ini tanah bos besar saya, cuma disuruh jualin. Kenapa emangnya kamu mau beli lahan ini? Iya, rencananya gitu, Kang. Saya lagi ngumpulin uangnya. Tanah ini cukup mahal. Emangnya kamu kerja apa? Saya ngurus empang yang di depan itu, Kang. Oh, saya kira si Abah yang ngurus empangnya. Saya cucunya, Kang. Oh, gitu. Oke, kalau kamu cucunya si Abah, saya bisa mempermudah kalau kamu mau beli lahan ini. Tapi kamu harus bantuin saya dulu. Bantuin apa, Kang? Kemarin saya habis bayar tukang buat bersihin lahan ini. Tapi sekarang beberapa barang hilang. Kayaknya tukangnya lupa rapihin. Barang apa aja yang hilang, Kang? 2 buah gembok, mesin potong rumput, sama palu. Saya gak bisa cari karena harus jagain lahan ini. Kayaknya gembok, mesin potong rumput, sama palunya kesebar di beberapa tempat. Dia bilangnya pergi ke toko empang. Habis itu ngobrol sama Pak Kumis, ketemu sama apa? Sama ke rumah Rakota. Mau bantu cari? Boleh, saya bantu cari. Oke, mantap, terima kasih. 3, guys. Gergaji. Terus apa lagi tadi? Tuh. Gembok, kunci sama apa tadi itu, guys? Gimana kalau belum? Apa aja barangnya, Kang? 2 buah gembok, mesin potong rumput sama palu. Gembok 2, mesin potong rumput sama palu, guys. Dia bilangnya pergi ke toko empang. Habis itu ngobrol sama Pak Kumis, toko empang, Pak Kumis ketemu si Abah. Toko empang, Pak Kumis, si Abah. Sama ke rumah deket arah kota. Siap, toko empang udah ya, guys. Berarti kita harus ke rumah si Abah. Setelah rumah Abah, lalu kita pergi ke Pak Kumis, terus ke arah kota. Palu, gembok 2, pemotongan rumput. Gembok 2, pemotongan rumput. Pemotongan rumput. Gembok 2, pemotongan rumput, terus Palu, mana palu? Hah? Palu di mana? Palu di sini ternyata. Pemotongan rumput di mana, guys? Pemotongan rumput arah kota pokoknya. Berarti di arah kota, guys. Kayaknya. Arah kota mana pemotongan rumput? Di sini cuman ada kado, guys. Pemotongan rumput. Di mana kau berada, pemotongan rumput? Harusnya ada di sini, guys, karena tadi kata Kang Bewok jalan-jalannya itu ke rumah arah kota. Nah, mantap. Mantap. Tek. Oke. Kita kembali lagi ke Kang Bewok, guys. Nah, Kang Bewok, gimana? Kamu udah nemuin barang-barangnya? Udah, Kang.
Ini 2 gembok. Mesin potong rumput. Mesin potong rumput. Sama palunya. Wah, mantap ketemu. Saya jadi gak harus cari-cari barangnya sendiri. Makasih ya. Kalau barangnya hilang, saya pasti disuruh ganti sama bos besar. Oke, kalau gitu makasih ya udah bantu cari. Lahannya masih saya urus. Coba minggu depan kamu temuin saya lagi. Kalau jadi mau beli lahannya. Oke, Kang. Hah? Bewok pinjam kapak, guys. Bicara dengan Bewok di depan toko empang siap. Oh, saya lupa. Jadi saya disuruh tebang pohon di rumah bos besar. Tapi saya gak punya kapak buat tebang pohonnya. Kamu bisa pinjemin saya kapak gak? Kapak besar buat nebang pohon? Iya, kapak besar. Coba kamu tanya ke abah kamu. Kayaknya dia punya kapak besar. Oke, kalau gitu saya tanyain ke abah. Ke abah habis ini. Oke, makasih ya. Saya tunggu kapaknya. Misi selesai, misi baru. Pinjam kapak abah. Berarti kita harus ke si abah, guys. Abah. Nah, si abah, guys. Gimana, Ujang Sopian? Kamu udah ngobrol sama punya lahan di depan? Udah, bah. Tadi abis bantuin dia juga cari barang-barangnya yang hilang. Siapa yang kamu bantuin tadi? Namanya Kang Bewok, bah. Bah, kenal. Oh, si Bewok. Kenal atuh abah mah. Si Bewok kelihatannya baik. Cuma agak tamak aja kalau masalah duit. Semoga aja nanti kalau udah tua gak jadi rentenir. Terus gimana katanya? Kata Kang Bewok, lahannya bisa dibeli minggu depan. Terus Kang Bewok mau minjem kapak buat nebang pohon katanya, bah. Abah punya kapak? Kapak buat nebang pohon. Iya, bah. Ada. Coba kamu cari deket kandang ayam di pinggir rumah. Makasih, bah. Oke, kita akan mengambil kapaknya di samping kandang ayam si abah, guys. Mana? Oh, siap. Gimana? Kamu udah dapat kapaknya belum? Kamu bisa tolong pinjemin ke abah kamu, kayaknya dia punya. Udah, Kang. Ini kapaknya. Mantap. Makasih udah bantuin saya lagi ya. Kapaknya saya pinjam dulu. Bilangin ke abah makasih ya. Nah, buat kamu minggu depan atau 2 minggu lagi temuin saya lagi ya. Kalau mau beli lahannya. Siap, Kang. Oke, kalau gitu saya pakai kapaknya dulu. Nanti saya balikin. Misi selesai. Misi baru, lahan baru. Widih, lahan baru sekarang, guys. Halo, Jang Sopian. Kamu jadi mau beli lahan ini? Saya sudah bicara dengan bos besar. Cepet banget, guys, ngobrolnya. Dan dia setuju untuk menjual lahan ini. Mau sih. Tapi berapa harga lahannya? Seperti yang saya janjikan sebelumnya. Gini saja. 1 juta bagaimana? 1 juta? Iya, 1 juta bagaimana? Mahal sekali. Aku tidak mungkin bisa membelinya. 200 TM bagaimana? Gak bisa segitu. Harga tanah sekarang itu mahal tahu. Begini saja, 500 ribu TM saja. Jauh lebih murah dari 1 juta, kan? Tapi kamu harus bantu saya dulu. Bantu apa? Begini. Saya menjual murah tanah ini karena kamu cucu si abah. Cucu si abah. Kamu juga sering bantu saya. Sama kayak si abah. Kamu bisa beli lahan ini 500 ribu TM. Tapi saya minta 5 ikan, mas. Lahan ini bisa kamu beli seharga 500 ribu TM. Tapi untuk satu lahan lagi, kalau kamu mau beli, harganya tetap 1 juta ya. Baik, baiklah.
Oke, siapkan saja uang 500 ribu TM ya. TM-nya. Tapi bawakan 5 ikan emas dulu, oke? Kembali lagi kalau kamu sudah punya 5 ikannya. Oke. Sekarang kita harus mengambil 5 ikan emas untuk diberikan kepada Kang Bewok, guys. Lah, komisinya lah bicara dengan Bewok lagi, guys. Oke. Kita ngobrol lagi lah. Gimana, kamu udah punya ikannya? Belum. Ikan mas yang mana, guys? Ikan koi kah? Oke, sekarang mending kita ngobrol saja dengan si Abah lagi kah? Dengan si Abah lagi lah. Ujang Sofian gimana? Udah dikasihin kapaknya ke si Bewok? Udah, Bah. Kata Kang Bewok kapaknya dibawa sama dia dulu. Oh, gak apa-apa. Oh iya, Abah lupa. Jadi dari ya Abah sering banget kemalingan. Kemalingan. Kalau empang lagi rame tetap harus jagain bibit-bibit ikannya. Emangnya siapa yang nyuri ikannya, Bah? Biasa bocah.